Jadi sampai hari ini Anda masih menganggap bahwa pemilu yang ini lalu sudah masa itu, lalu. Iya, tapi artinya Anda menganggap pemilu waktu itu tidak fair. Karena kita tahu banyak sekali orang yang meninggal, ada suara yang bermasalah. Tapi ini kan di kedua belah pihak kalau dari pemerintah. Iya, bisa dari kedua belah pihak. Artinya fairness itu bisa kasus per kasus kan. Jadi Anda tidak percaya pada mekanisme yang sudah harus diperbaiki, kita sepakati harus bersama-sama. Kita perbaiki.